Regulasi harus menurunkan pemain 2-3, kita tahu bahwa Mega, Benny Wahyudi, dan di depan ternyata Christian Gonzalez. Dan menarik, kita lihat ada Junda Irawan, kita bertahan di Arema. Arema, benar ya. Sekali. Sebelumnya ada perbedaan di sana, kemudian kita melihat bagaimana iya, kita lihat kick off sudah dilakukan. Arema FC tentu menggunakan kepada kaki Adam Alis lagi. Adam Alis dengan kaki kiri umpan lambung ke depan. Ada Tururi gagal lagi. Fiskara jebret, LDR kick, tendangan luar kotak penalti, tendangan jarak jauh sebagai pembuka tendangan dari luar kotak penalti. Dan umpan cutback, sekali lagi peluang untuk Arema. Hanif Syabandi, tendangan LDR yang cukup terarah, cukup akurat. Samping, crossing kepada Loko. Kali ini ada satu lagi, Felipe Bertolo. Tarik lagi ke belakang, tendangan langsung jepret. LDR kick yang kembali dilakukan oleh Hanif Syabandi. Untuk menguasai bola, kita saksikan masih serangan. Oh, sebuah heading baik tadi, maksudnya berbahaya Henry Mofo. Ada ruang di sana memberikan crossing berbahaya, jepret. Oh, rancabana. Sebuah gol ngagetin yang dilakukan oleh tim Semen Padang FC, kembali dilakukan oleh Marcel Silva Sacramento, mendapatkan umpan dengan sistemik terencana. Dan ini adalah pertandingan antara dua tim terbaik juga di sepak bola Indonesia. Fedri Mofo, Marcel berbahaya lagi, segitiga cinta. Fedri Mofo, jepret. So, jepret. Oh, gol. Sanang mana untuk Fenri Mofu dan juga tim Semen Padang dan juga pendukung Semen Padang tentunya, karena mampu di pertandingan kali ini. Felipe Bertoldo dengan mengalami lawan. Oh, Cristiano Gonzalez, Lognade. Masih ada harapan, pesta gol nampaknya akan terjadi dalam pertandingan ini. Satu Arema, Semen Padang dua bungkus. Nampaknya tetap diberikan terlebih dahulu oleh wasit. Loko, jebret. Lognade. Arema masih bisa menyusul. Oh, adalah Loko. Lalu dibalas oleh Loko Gonzalez. Loko Gonzalez. Kita saksikan lagi lah tendangan bebas, jarak cukup ideal, jepret, on target, tetapi tepat di posisi di mana Kurnia Mega berada. Tendangan yang keras namun arahnya masih belum menyulitkan bagi penjaga gawang. Bisa lagi ke sebelah kanan, Loko Gonzalez, jepret. Loko, ya ampun. Seharusnya menjadi harinya Loko Gonzalez untuk mudah mencetak hat-trick, tetapi justru di kesempatan mencetak hat-trick, justru kegagalan yang terjadi. Sebuah sontekan cuek yang ia lakukan mengenai tiang sebelah kanan dari Muhammad Ridwan Bungkus. Ya, kalian pergerakan lagi anak-anak daripada Arema. Tendangan langsung LDR. Masih melambung, kita lihat upaya dari Vizcara di lapangan pertandingan. Diambil lagi oleh Vizcara, bergerak semakin cepat, agresif dari anak-anak Arema. Crossing sempurna, mau menghasilkan bola masuk ke gawang. Apa yang terjadi? Lognade. Sebuah chaos, sebuah kekisruan, sebuah huru-hara, sebuah aksi yang merempor-remporandakan menjadi malapetaka untuk pertahanan Semen Padang FC. Lagi-lagi adalah Loko Gonzalez yang membangkitkan asa, yang baru saja kita katakan satu gol saja masih bisa untuk membuat Semen Padang bisa lolos. Tetapi keadaan menjadi sulit, masih menit 65. Arema 3, Semen Padang 2 bungkus. Yang gagal karena ada dua pemain, kali ini berbahaya. Sebuah kesalahan dilakukan oleh anak-anak, tendangan langsung jebret. Iya ampun, sayang sekali tadi. Bagaimana pergerakan dari Dedik Setiawan? Dedik jebret. Aksi yang ritma ajas hampir saja tadi membawa kemenangan. Satu gol lagi untuk Arema dari Dedik, dan mampu kali ini ditepis, diblok, dibolokkan oleh penjaga gawang Muhammad Ridwan.
Tinjuan. Belum selesai. Cobaan untuk Semen Padang. Tinjuan yang juga tidak berhasil terlalu keras. Dikuasai oleh Arema. Bergerak cukup baik kali ini. Yang berbahaya. Apa yang terjadi? Masih terlepas. Deja berat. Ya. Bukan. Selamatkan gawang dari Prahara yang lebih parah lagi untuk tim Semen Padang, Bu. Ya, aksi yang sangat baik, sangat menjaga gawang. Tidak kece juga ya. Benar sekali. Di kece. Benar. Dan kali ini sebuah gerakan kece dari Arema berbahaya. Masih ada wasit, bahkan masih memberikan kesempatan untuk lakukan tendangan bebas ini. Berbahaya, jebret. Tuh ada tinjuan dari seorang Kurnia Mega yang kemudian dikejar oleh Loco. Mustahil. 40 tahun, soloran dari belakang, dia mampu untuk melakukan sprint, gerakan lari antar kota, antar provinsi, menunjukkan fisik yang luar biasa, di usia yang tidak muda lagi, cerita inspirasi, cerita motivasi, cerita bagaimana Anda terus berusaha untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, kalau tidak menantang Anda, tidak akan merubah Anda, Loco Gonzalez.